netizen. Welcome back to my channel. Kita bertemu lagi dengan saya Ahusa. Hihihi. Wah, seram. Bertemu lagi dengan saya Ahusa. Waduh. Sepi tumben di sini ya. Ini kemarin saya farm di sini rame kok sebenarnya. Di sini lokasi farmnya. Kira-kira kalian tahu nggak apa itemnya? Mungkin sudah ada beberapa YouTuber yang udah buat konten di sini, tapi saya kurang tahu juga siapa. Nah, sebelum lanjut ada bagusnya kalian like dan subscribe channel saya dan jangan lupa share dan terus support channel ini. Nah, langsung saja kita ke lokasinya. Lokasinya di Taman Sublimasi. Sebenarnya tempatnya antara di sini apa di bagian 3 saya lupa. Tapi di sini gampang drop sih, kemarin dapat 3 stack saya di sini. Bukan kemarin sih, ya kemarin-kemarinnya lagi. Nah, yang kita cari di sini adalah itemnya peta dunia rincian petarung karatan sublimasi batu. Ini yang kita cari, sublimasi batu. Itu yang kita cari. Tapi kok sepi ya? Kemarin adalah 4 sampai 8 orang atau 12 orang itu di sini yang farming. Sekarang sepi. Jadi kalau kalian ke sini ada bagusnya kalian ngajak party sendiri, berdua atau bertiga. Kalau masalah drop ya agak susah sih. Terus untuk mage syaratnya berapa ya? Karena level bossnya 84 ya 100-an lah. Kalau misalnya di bawah ya equip harus memadai, senjatanya harus memadai. Kalau untuk drop sublimasi batunya itu ya dibilang agak susah. Ya agak susah sih. Ya agak susah lah untuk satu stacknya itu agak susah. Tapi saya kurang tahu juga dibutuhin berapa ya untuk jualnya tuh, ecerannya sih kurang tahu, tapi saya jualnya biasanya satu stack. Kalau menu-menuin papan iseng kadang-kadang ke sini farm, kalau rame, kalau sepi ya pindah. Saya mah farmingnya keliling, nggak satu tempat aja, kalau nggak ngeven. Ya udah sih, nggak berani saya mukul nih sendiri soalnya, tapi kalau di finale kayaknya gampang. Nope. Body storm gampang juga sih pasti. Tuh, ada jatuhnya dia. Nope. Jadi harus rame-rame. First kit pakai stomp keganggu pasti. Ya udahlah, ini langsung aja saya daripada ngebacot, ini langsung aja saya ngasih lihat apa namanya hasil yang sudah saya dapatkan. Nah, kita cek di Skaru aja. Oh ya, untuk kesana itu kalian butuh nanti saya kasih lihat hasilnya. Mana klik. Kisaran harganya 300 sampai 400k untuk satu staknya, tapi ecerannya kurang tahu berapa. Ini kalian cek aja di sini sublimasi batu. Harga sublimasi susah drop sih menurut saya ya, kalau termasuk kalau bisa nyari satu stack itu termasuk susah drop itu. Oh, kan bener 400k masih harganya. Kalau misalnya di global sebanyak ini berarti kemungkinan ada yang ngebot tinggi, tapi saya nggak tahu di mana posisi botnya, mungkin inter 3 atau inter 2 pasti ada yang ngebot soalnya pakai cetakan dia 98. Jadi kalian bisa blokir-blokirnya ke botnya. Cie. Udah sih, itu aja. Lumayan harganya kan 400k untuk satu stacknya. Terus untuk dropnya susah. Terus untuk kesananya itu kalian cukup pakai mana? Gas balu, enklain. Delaynya lewat halaman awal mula. Udah sih itu aja. Delaynya kalau kalian misalnya punya teleport yang itu banyak ya udah pakai teleportasi aja, tapi kalau misalnya kalian punya save point awal mula pakai aja itu. Nah, untuk fungsinya kita pakai heal mode aja dah. Hehehe.
Untuk fungsinya sebenarnya cuma buat hiasan aja sih di kamar, tapi banyak yang cari. Untuk nata tempat rumahnya supaya bagus. Caca, kok lama lo ding di rumah sendiri anjir. Biasanya cepet, tumben lama nih. Nah, udah. Aduh, pet saya kelaparan lagi semua itu. Nah, ini fungsinya dari depan saya ini. Bukan buat kompor ya, kalau buat kompor mah gampang. Itu yang di atasnya. Yang gua tumpuk. Kok tahanan? Aturan perabotan udah kredit model. Langsung kita ke bagian alat rumah tangga. Nah, yang dipakai untuk batu sublimasi itu yang di atasnya, atau item yang ini, tepatnya yang ini, sublimasi batu. Yang ini kayaknya juga sublimasi batu deh. Parkoprak ini coba ya, kita tester ya. Kayaknya sublimasi batu juga deh. Kayaknya ya. Taruh sembarang air lalu. Anjir, kok nge-lag? Nge-lag malas kalau nge-lag. Oh iya, benar, sublimasi batu juga ini. Berarti ada dua alat rumah tangga yang pakai sublimasi batu, yang ini sama yang ini. Untung saya ingat-ingat itu. Pakai sublimasi batu. Dah. Mungkin sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya untuk mensupport channel ini. Nah, jangan lupa di-share juga kalau menurut kalian bermanfaat. Terus lonceng notifikasinya jangan lupa dihidupin jika ada video terbaru dari saya, kalian yang pertama tahu. Atau ada giveaway, kalian yang pertama tahu. Kan enggak ketinggalan komen nanti. Ya udahlah sih, itu aja. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Anjir, gak bisa tekan dada-dada nih. See ya. Woi, see ya. Gak bisa masuk. Ya udah.